Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Assalamualaikum. 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 Ya. Jadi kita baru pulang kelas, coy. Oh, cari makan 9 tengah malam. Sekarang jam berapa? What time is it? What time is it? Gak ada yang pegang jam. HP-nya dipakai buat ngerekam. 9:07. Oh, baru jam 9:07. Kita mau ke mini stop. Nah, mini stop. Ya. Kita bakal nge-review beberapa makanan Korea. Kita makan cemilan khas Korea. Jadi ikutin kita terus ya. Kok mereng kemana? Maria. Nah, buat kalian pecinta ramyun, ini kan ada yang small size nih. Terus ini juga ada yang big size-nya. Cuman kalian harus hati-hati kalau yang big size-nya ini, si ramyun ini, dia mengandung minyak babi. Bukan minyak babi, tapi dia pork powder. Nah, kalau yang gede ini ada Doichigogi pork powder. Babi lah intinya. Oke. Jadi buat kalian yang pengen tahu, ini mana nih? Misogogi. Jadi ini dari sapi powder. Untuk powdernya yang bumbunya. Halo semuanya, selamat malam. Jadi kali ini gue baru selesai pulang kelas. Don't know. Baru selesai pulang kelas, terus kelaparan. Pulang kelas jam 9:00. Jadi karena ini winter session dan kampus di dalam juga pada tutup kantinnya, jadi terpaksa harus keluar kampus. Keluar kampus. Dan ada mini stop, jadi kita makan di sini. Ada beberapa item yang aku beli dan emang ini ya halal lah ya. Ayam semua sama sapi. Jadi aku beli ini kimchi. Terus aku beli ini, yang ini. Terus nasi instan. Jadi kalian kalau di sini tuh nggak usah heran. Gak usah bawa rice cooker jauh-jauh dari Indonesia ke Korea. Ya Allah, hidup lu complicated banget bawa rice cooker ke sini. Udah banyak yang jualan nasi jadi kayak gini dan harganya pun murah, jadi nggak perlu bawa rice cooker dari Indonesia. Camkan itu. Terus ini ayam. Selalu beli ayam yang jadi aja sih, lebih simple. Soalnya kalau misalnya mau masak kayak butuh waktu yang lebih banyak, sedangkan jadwal kuliah itu padatnya minta ampun. Terus gue beli susu biar cepet gede badannya, bukan otaknya. Beli apa sih, susu pisang. Banyak yang request banget nih di komen kalian yang ini harganya 1400 won, 1400 won. Kalau dirupiahin ya 18.000-an lah. Mungkin ya bisa jadi. Udah mati. Terus ayamnya ini harganya 22.000 rupiah sekian. Mie ini harganya 1.900 won, 10.000, murah dong. Enak. Manis kayak pisang. I said to my subscriber, this is really sweet. Yeah. Like a real bananas with milk. That's all.
You haven't tried? I have tried banana milk. But? Banana Oreo. But a different brand. Actually, Yonsei brand. Ah. Jadi kampus gue itu juga produksi susu. Produksi susu enggak, maksudnya ada jualan susu di dalam dan itu dari Yonsei brand sendiri, dari kampus brand gitu. Dan rasanya sama. Mungkin kerja sama kali ya. Namanya juga private university, jadi ya banyaklah bisnisnya ya kan. Okay, let's try. Itadakimasu. It's for Japan. Japanese. Selamat makan. Jangan lupa berdoa di sana ya. Rasanya ya, kayak nasi. Nasi pada umumnya. Mungkin kalau dengan harga segini di Indonesia udah dapat makan banyak ya. Nah, total belanjaan gue itu 6.500 won. Oh, 6.500 won. Jadi 6.500 won itu rupiahin aja 6.500 kali 11.000 berapa? 66.000, 70.000, 80.000-an. Sekali makan 80.000. 80.000. Jatuh miskin awak kadang ini. Gimana ya, begitulah ya kan. Kalau enggak mau harus hidup, harus makan. Jangan pilih-pilih kalau makan. Ini enggak dipilih, makan-makan aja. Kamu. I'll say hi to your blog. Is that okay? Kencan, no? Okay, still it. Jadi dia mau jamin kuncinya juga, penasaran banget. Very curious. Jadi jangan beli kimchi yang ini gak enak. Kalian bisa pilih kimchi-kimchi yang lain. Jujur aku juga suka kimchi, tapi kimchi yang ini gak enak. Aneo. Jadi aku skip aja. Makan yang enak-enak aja. Yang ini enak. I put this there. Oh iya, itu bener. Enak-enak banget. Tepungnya tepung pedas. Kayaknya aku pernah ingat dulu KFC pernah bikin versi spicy chicken gitu. Nah, rasanya persis kayak gini, tapi ini lebih enak. Ribet. Langsung jadiin satu aja ya. Jadi di sebelah lagi ada makan juga sambil ngobrol, cuman gak enak. Bikin video lama-lama, jadi kayaknya video kali ini bentar aja. Udah, makasih, jangan lupa subscribe. Kalau pengen kalian tahu snack-snack Korea atau apa, mau request di reviewin apa, snacknya enak atau enggak, harganya berapa, tinggal menu aja, tinggal komen aja. Kemarin siapa ya yang komennya buat nanya susu pisang ini? Lupa, banyak soalnya yang nge-DM. Jadi ya kalian request aja, nanti kita review. Okay, see you, thank you. Jangan lupa di share. Cheers. Say goodbye. Cheers. Bye.